Saudara, peristiwa pencabulan kembali terjadi. Seorang pemuda pengangguran di Yogyakarta mencabuli 4 adik tirinya dan ibu kandungnya. Kelakuan bejat yang dilakukan bertahun-tahun ini karena tak bisa menahan nafsu setelah melihat adegan porno di internet. Teguh Iman Yuniawan, pemuda 19 tahun, warga Gedong Tengen, Yogyakarta ini digelandang ke Mapolres Yogyakarta setelah dilaporkan keluarganya karena kebejatannya mencabuli 4 adik tirinya dan ibu kandungnya sendiri. Kepada polisi, pemuda pengangguran yang hanya tamatan SD ini mengatakan sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali dia melampiaskan nafsu bejatnya. Yang dia ingat, yang pertama kali mencabuli adik tiri perempuannya paling besar yang masih kelas 6 SD dan kini sudah kelas 3 SMP. Tersangka punya 4 adik tiri, 3 perempuan masing-masing berumur 13, 11, dan 9 tahun. Adik laki-laki tirinya yang berumur 4 tahun disodomi. Semua adiknya tidak berani melawan karena selalu diancam tersangka. Pemuda ini juga mengaku sudah 15 kali mencabuli ibunya sendiri saat sedang tidur. Tersangka mengatakan tak bisa menahan nafsunya setelah melihat adegan porno di internet. Video porno di internet itu ya? Ya, di internet. Kemudian sampai berapa kali kamu nyabun itu? Berkali-kali. Kalau sama ibu kamu? Ibu saya itu berapa kali? 15 kali. Aksi bejatnya terungkap setelah kerabat dekat korban melihat korban sering meringis kesakitan. Bahwa ada hal-hal yang diduga tidak patut dilakukan, kemudian dilaporkan ke polsek, kemudian polsek ambil tindakan kepolisian dan yang bersangkutan sekarang dilakukan penahanan. Iya, jadi adiknya ini yang dicabuli, kemudian dengan dasar itu keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian. Selain dijerat pasal perkosaan, tersangka juga akan dijerat pasal perlindungan anak. Polisi mendalami kasus ini dan melakukan tes kejiwaan terhadap tersangka. Ferry Aditri melaporkan dari Yogyakarta.